Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Padepokan TV. Bahwa channel Padepokan TV pada malam hari ini akan berbagi tip ya untuk saudaraku dan temanku dimanapun berada, cara mudah ya untuk mengeluarkan pasang susuk, baik itu susuk emas atau susuk intan atau susuk berlian atau susuk baja ya, apapun jenisnya susuk itu insyaallah dengan mudah dikeluarkannya karena atas izin Allah ya. Baik yang guru katanya pernah dipasang susuk, gurunya sudah meninggal, aduh susah banget ini dikeluarkannya karena gurunya sudah meninggal, ya masanya sudah meninggal, insya Allah dengan hadirnya dari channel Padepokan TV ini insya Allah akan membantu ya, membantu untuk berbagi pengalaman ya untuk cara mengeluarkan susuk baja, susuk emas, susuk berlian, susuk intan ya. Caranya seperti itu untuk saudaraku. Barangkali saudaraku yang sudah dulu ya memasang susuk terus susah dikeluarkannya atau ingin dikeluarkan karena satu faktor gurunya jauh ya, atau ibaratnya orang gurunya sudah meninggal. Jadi caranya begini, cari daun widara ya, widara Arab ya, yang daunnya bulat itu terus ada durinya. Nah, kalau udah dapat itu kita petik aja 7 lembar atau 3 lembar ya. Nah, untuk mengeluarkan doanya apa? Doanya cuman baca 2 kalimat syahadat 3 kali dan baca sallallahu ala Muhammad, ya Allah, bahwa saya pada hari ini, jam ini, detik ini akan mengeluarkan ya. Kalau memang itu susuknya susuk emas, saya akan mengeluarkan susuk emas. Kalau memang itu ada susuk baja, saya ingin mengeluarkan susuk baja. Kalau berlian sama, kalau intan sama seperti itu ya. Nah, makanya insya Allah itu sangat membantu ya, sangat membantu untuk mengeluarkan. Nah, barangkali sudah tidak ingin memakai lagi kan begitu, ada yang dipasang di bibir misalnya. Kita daun widara Arabnya itu kita tempelkan di bibir ya. Setelah di bibir, tempelkan, kita baca 2 kali masada 3 kali terus sallallahu ala Muhammad ya. Kita jangan ditariknya ke sini, jadi tarik mundur ya, tempel tarik mundur pelan-pelan aja. Nah, insya Allah itu akan keluar nanti dari bibir. Terus kalau pasang di kening juga sama. Nah, jadi mohon maaf, barangkali dipasang di payudara juga bisa, barangkali dipasang di pantat juga bisa ya. Ada juga yang pakai susuk baja, biasanya susuk kekuatan ya, untuk di tangan atau untuk di kaki, biasanya untuk main bola ya, supaya kalau ada benturan itu tidak sakit. Nah, caranya jangan misalnya di tangan, jangan ditarik ke atas, jadi di kalau tarik ke atas itu tambah masuk. Jadi misalnya pasang di sini ya, di sini nih, di tangan kita tariknya ke bawah, tempel ke bawah, seret, insya Allah itu akan keluar ya. Itu dari Padepokan TV berbagi pengalaman ya untuk supaya mudah mengeluarkan susuk ya, karena kita dilahirkan dari rahim ibu itu tidak membawa sehelai benang pun. Nah, tiba-tiba karena mungkin keyakinan saudaraku dan temanku untuk pemantas gitu kan, ada yang pasang susuk emas, ada yang pasang susuk berlian, ada yang pasang susuk intan, barangkali yang ingin dikeluarkan, itulah caranya ya untuk dikeluarkan ya. Nah, jadi untuk saudaraku dimanapun berada, jangan putus asa, insya Allah atas izin Allah itu akan bisa keluar ya. Tuh, jadi jangan, aduh gimana ya keluarinya, karena guru saya sudah meninggal, aduh gimana ya, guru saya tidak ada, susah untuk dikeluarkannya. Biasanya harus makan sate tetap nggak keluar, harus pakai makan daun kelor, sayur kelor tetap tidak keluar. Nah, inilah dari Padepokan TV berbagi pengalaman cara untuk mengeluarkannya ya saudaraku, yang sudah tidak dipakai lagi. Barangkali lah saya sudah bosan memakai ini misalnya susuk, saya ingin dikeluarkan. Ya, atau misalnya ke gurunya jauh gitu kan, atau ke mana gitu tidak ada waktu, silakan dicoba dengan sendirinya, insya Allah bisa gitu ya, asal yang yakin kitanya
niat karena Allah, Bapak ya Allah, saya ingin mengeluarkan pada hari ini, jam ini, detik ini, saya ingin mengeluarkan. Kalau pasang susuk emas, saya akan mengeluarkan susuk emas yang ada di dalam tubuh saya dengan kekuatan ya daun bidara Arab, tempelin keluar. Nah kalau pakai susuk baja, nah itu harus pakai daun sirih ya. Daun sirih cari itu banyak lah tanamannya, enggak beli gitu kan. Jadi tidak mengeluarkan modal, insya Allah akan keluar. Barangkali yang jauh, saudaraku dimanapun berada gitu, mau konsultasi silakan di channel Padepokan TV ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, share, baru komen ya ke Padepokan TV. Bagaimana caranya ini saya pasang susuk emas, misalnya ada jauh ya, atau di Jambi, atau di Malaysia, atau ada di Singapura, atau ada di Hong Kong, atau misalnya di Taiwan, di Jepang, di Arab, atau di luar Jawa, misalnya di Kalimantan, di Medan. Saya nggak bisa hadir karena Padepokan TV ini sangat jauh, adanya di Cirebon Timur ya. Untuk cara mengeluarkannya, udah coba seperti itu. Kalau berhasil syukur atas izin Allah, kalau memang belum berhasil silakan komen. Nah, atau misalnya tanya nomor WA, insya Allah akan saya kasih nomor WA-nya. Ya ini demi kebaikan ya untuk saudaraku. Barangkali ini ada manfaatnya atau bisa membantu saudara-saudaraku, teman-temanku yang sudah ingin mengeluarkan ya susuk yang sudah sekian tahun lamanya, terus tiba-tiba sudah tua atau usianya sudah lanjut ingin dikeluarkan gitu. Coba dengan itu, insya Allah itu akan keluar. Jangan putus asa. Barangkali inilah tip dari Padepokan TV yang sangat sederhana tapi insya Allah bermanfaat ya untuk saudaraku dimanapun berada. Itulah caranya dari tip Padepokan TV untuk mengeluarkan susuk apapun gitu, baik susuk emas, berlian, intan, baja ya. Untuk yang jauh, di mana misalnya di luar Jawa atau di Surabaya atau di Banten atau di Sumatera gitu, silakan komen ya ke Padepokan TV bagaimana caranya untuk mengeluarkannya, baik laki-laki maupun perempuan ya yang sudah nggak mau menggunakan lagi itu susuk. Silakan komen ya ke channel Padepokan TV. Dan dari channel Padepokan TV itulah tip ya, insya Allah sangat berguna. Insya Allah yang penting yakin karena Allah ya. Nah, cukup dari Padepokan TV. Dan jangan lupa ya subscribe-nya itu yang ada tulisan merahnya ya, pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.